Adanya pandemi COVID-19 menghalangi pembatasan pentas seni kuda kepang di wilayah Kabupaten Purworejo. Hal ini menyebabkan salah satu pengrajin angklung yakni Sutarko, 66 tahun, warga Duku Kerajaan, RT 01, RW 01, Desa Polowangi, mengalami penurunan omset yang cukup signifikan. Sampai saat ini, bahkan Sutarko baru menjual 2 set angklung saja. Angklung yang dijual Sutarko ini berjenis angklung selendro. Untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, Sutarko pun beralih membuat anyaman bambu seperti tampah dan tambir untuk dijual. Sutarko menceritakan bahwa ia menggeluti usaha kerajinan angklung sudah sejak 10 tahun yang lalu. Ia belajar mandiri secara otodidak. Proses pembuatan angklung ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 bulan dikarenakan bahan untuk angklung ini harus benar-benar bambu kering. Untuk saat ini, harga 1 set angklung bisa mencapai 3 juta rupiah. Namun, pada tahun 2010 lalu, harga 1 set angklung hanya dijual dengan harga Rp900.000. Hal ini terjadi karena meningkatnya harga bahan produk seperti rotan dan bambu. Untuk membuat 1 set angklung dibutuhkan 10 pering petung atau bambu petung dan beberapa helai rotan untuk mengikatnya. Sutarko berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir supaya pentas kesenian bisa digelar kembali. Tahun yang sini 2010. Awal mulanya gimana? Awal mulanya ya itu latihan. Dari 2010. Ya. Jadi, untuk pemesanan tersendiri itu dari mana saja? Dari Kroyo, Kemiri, Lajeng. Tunggorono. Oh, kabupaten mungkin pernah lo ngirim-ngirim luar kota? Luar kota cuma Lampung. Untuk proses pembuatan tersendiri itu bagaimana, prosesnya, Pak? Prosesnya ya kurang lebih 1 bulan. Satu bulan? Ya. Menghabiskan berapa, 1 set berapa bambu? 1 set ya kira-kira 10 bambu itu.
10 bambu. Ya. Harga satu setnya itu dari harga berapa sampai berapa? Kalau sekarang masih murah, zaman tahun 2010 900 dan sampai sekarang sudah mencapai 3 juta. Ini kan selama pandemi ya Pak, itu mengalami penurunan apa gimana Pak? Servis apa pesanan baru? Ya, servis ini selama pandemi sudah laku dua. Biasanya ya 3 bulan atau 4 bulan sekali itu ada pesanan. Ya. Ngirim-ngirim jauh gitu kan? Iya. Untuk harapannya selama pandemi setelah dia dilarangnya pagelaran ini apa Pak? Makanya saya itu membuat anyaman-anyaman itu terutama menambah ekonomi. Jenis dari angklung ini Pak? Jenis model ini selendro. Model selendro. Berarti satu bulan kadang ada yang konsen, kadang enggak, Pak? Iya. Belum tentu, Pak. Iya, belum tentu. Selama pandemi ini cuma baru 2 kali, Pak. Iya. 2 kali pembuatan. Gitu. Polewangi, Pituru, dari Pituru News, Rifai dan tim melaporkan.